untuk mensukseskan program TMMD ke-98 tahun 2017. Komando Distrik Militer Kodim 0419 Tanjab menggelar rapat koordinasi pemantapan dengan SKPD terkait di ruang utama Pola Pemkab Tanjung Jabung Barat. Rakor dibuka langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Insinyur Safrial. Dihadiri oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Amir Sakib, Kapolres Tanjab Barat, AKBP Agus Sumartono, Sekda, Camat Seberang Kota, Kasdim Tanjab, serta undangan lainnya. Bupati mengharapkan TMMD 98 di Kecamatan Seberang Kota harus berjalan lancar, serta meminta SKPD melaksanakan rapat untuk menyiapkan program yang dapat disinkronkan selamat kegiatan TMMD. Dandim 0419 Tanjab Letkol Hari Swasono Utomo dalam paparannya menyebutkan rakor dilaksanakan mengingat waktu pelaksanaan TMMD semakin dekat, yakni tanggal 5 April sampai 4 Mei 2017 selama 40 hari, serentak seluruh Indonesia. Perintisan dan pembuatan jalan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Seberang Kota akan melintasi 3 desa, di antaranya Desa Tungkal 4 Kota, Desa Kuala Baru, Desa Muara Seberang, sepanjang 11.850 meter, dengan lebar 10 meter, ketinggian 1 meter, akan melibatkan seluruh elemen Polri, Pemda, dan masyarakat sekitar. Selain perintisan jalan, pelaksanaan kegiatan TMMD juga meliputi sasaran fisik lainnya, seperti perehapan masjid, jamban keluarga, serta sejumlah program non-fisik lainnya, yang akan disinkronkan dengan program masing-masing SKPD. Dari Tanjung Jabung Barat, Jumalis melaporkan.